Tongariro Hot Spring menjadi destinasi wisata baru di Kota Batu. Sesuai namanya, Tongariro Hot Spring berada di Jalan Raya Tongariro Desa Songgokerto. Destinasi wisata ini merupakan kafe yang menghadirkan tempat untuk berendam air panas. Tongariro Hot Spring merupakan satu-satunya kafe yang memiliki fasilitas berendam air panas di Kota Batu. Biasanya, fasilitas berendam air panas hanya ada di hotel atau tempat penginapan. Pada Minggu 26 Februari 2023, Yusak Antoni, manajer operasional Tongariro Hot Spring, mengatakan sumber air dari Tongariro Hot Spring diambil dari Candi Tongariro. Pengunjung yang ingin berendam air panas cukup membayar Rp100.000 per orang. Selain bisa berendam sepuasnya, pengunjung sudah bisa menikmati menu makanan dan minuman sesuai pesanan. Tongariro Hot Spring baru diluncurkan pada pertengahan Februari 2023. Setiap hari, Tongariro Hot Spring selalu dikunjungi pengunjung terutama saat weekend. Mayoritas pengunjung berasal dari luar Malang Raya. Sembari berendam air panas atau menikmati menu kafe, pengunjung bisa menikmati pemandangan gunung yang sangat indah. Tongariro Hot Spring berada di lembah perbukitan, sensasi sejuk akan membuat pengunjung betah. Yusak menambahkan, calon pengunjung harus reservasi dulu karena kapasitas hanya 200-250 orang per hari. Dan saat ini pihaknya masih pengembangan tahap pengembangan. Linda dan teman-temannya berkunjung ke Tongariro Hot Spring karena penasaran sekaligus liburan. Linda mengaku tahu Tongariro Hot Spring dari TikTok dan Instagram. Tongariro Hot Spring buka mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kota Batu. Baru diluncurkan pertengahan bulan ini, tanggal 18 kemarin tepatnya. Main di air hangat, alami, yang menjadi ciri khas dari Tongariro Tribuners.